Bagaimana ada sesetengah dan sebilangan manusia yang menghasilkan anak spesies jin? Dalam istilah ilmu perubatan Islam, dia sebut Al-Mukhannas. Bergerak antara konteks pemahaman orang-orang di sebelah Nusantara macam kita di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Filipina dan sebagainya. Jadi ramai di antara orang-orang yang bersifat kejumudan, yang bersifat kekampungan. Mereka ni bila mereka memperincikan tentang jin, kita yang belajar, kita yang bersifat akademik ni, bagi kita bila sebut hantu tak ada benda lain, hantu tu sebahagian daripada jin. Tapi bagi mereka seolah-olah bila cerita pasal jin, jin tu benda lain. Bila cerita pasal hantu, hantu tu benda lain. Sama-sama makhluk halus, sama-sama ada, sama-sama wujud, sama-sama dia percaya. Tapi seolah-olah jin tu lain, hantu tu lain. Walhal, tak ada pun istilah hantu dalam agama. Yang ada jin, iblis, syaitan, tiga tu saja. Baik. Sekarang walaupun mereka buat pembahagian, pemecahan kepada unsur-unsur tadi. Jadi antara nama-nama hantu yang sering disebut, yang popular, yang masyhur antaranya hantu raya sebagai contoh. Tapi jangan risau hantu raya ni sebab dia keluar dua kali setahun saja, iaitu hari raya Aidilfitri dengan hari raya Aidiladha. Hari tak beraya insya-Allah dia tak ada. Ha, tu hantu raya. Yang kedua macam hantu pocong. Sebenarnya hantu pocong sama juga dengan hantu bungkus. Ha, setengah tempat sebut hantu pocong, setengah tempat sebut hantu bungkus. Ada yang nama polong, ada yang nama jembalang, ada pontianak, ada langsuir, ada harimau jadian. Macam-macam lah nama hantu. Hantu gusi, hantu gigi, hantu susu. Jadi hantu ni bagaimana mereka mencipta karakter mereka dan mereka jelmakan dalam bentuk supaya dapat memerangkap manusia. Pertama, mereka nak menakut-nakutkan manusia. Yang kedua, mereka nak menjauhkan manusia ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jin ni dia cerdik, iblis ni dia cerdik. Bagaimana mereka nak jelmakan bentuk penjelmaan ini kesesuaian mengikut situasi, mengikut suasana, mengikut tempat. Kalau kita tengok jenis spesies hantu paling banyak tak ada tempat lain kecuali Nusantara. Tengok hantu yang selalu dipaparkan dalam filem, kalau di Eropah, kalau di Britain, kalau di Amerika, mana ada hantu jenis macam kita kecuali Dracula, handsome lagi, baju kot lagi, duduk dalam keranda lagi. Dia hantu jenis tu. Sesuailah kedudukan orang-orang di bandar. Hantu Cina, tak ada kerja lain, asyik melompat saja. Tampai huruf Cina, berhenti. Hantu India, cara dia. Tapi paling banyak kalau nak senarai, hantu orang Melayu lah. Macam-macam hantu. Kenapa? Sebab kita mempunyai struktur hutan yang cukup tebal. Semak samun yang banyak. Belukar yang luas. Jadi macam-macam karakter yang mereka boleh jelmakan. Kalaulah bayangkan hantu Cina mari tempat kita. Longkang besar banyak. Akar pokok banyak. Saat lompat-lompat tersadung rebah. Tak sesuai lah. Itu tak. Tak sesuai langsung. Lepas tu, kalau jenis orang Melayu ni muka huduh, muka menakutkan, dia takut. Agak-agak keluar Dracula muka handsome, dia lari tak? Tak berapa nak lari saya rasa. Tapi dia buat tu, jenis satu yang karakter, suasana yang jenis macam tempat kita. Hutan, belukar, semak tu, kita kena cipta karakter-karakter hantu seumpama ini. Hak jenis ada pokok besar, hampir berayuk kat situ. Hak jenis kubur, ham buat muka lagu ni. Hak jenis gua, buat muka lagu ni. Pattern tu direka, dicipta oleh mereka sendiri, nak menakutkan manusia dan menjauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, ialah kita nak membicarakan satu jenis iblis, satu jenis anak jin ataupun anak setan yang dihasilkan oleh manusia sendiri tanpa manusia tu sedar. Bagaimana ada sesetengah dan sebilangan manusia yang menghasilkan anak spesies jin? Dalam istilah ilmu perubatan Islam dia sebut Al-Mukhannas. Al-Mukhannas ni macam ni. Sebab itulah dalam ilmu fiqh terutama tentang orang perempuan, bab hid. Sebab tu bila manusia ni di kalangan perempuan, bila datang musim dia, iaitu musim haid, dia dianggap sebagai kotor. Dalam bahasa kampung, tengah dalam kotor. Kalau orang Kelantan dia sebut cemar tak? Maksudnya tak boleh semayang. Jadi waktu tersebut, sekiranya suami tu mempunyai keinginan terhadap isteri dia, terhadap pasangan dia,
Jadi waktu tu isteri pula, pasangan pula dalam keadaan kotor tadi. Hey, sebab itu dalam agama kita dilarang sama sekali menjalinkan hubungan. Hubungan intim, hubungan kelamin antara sepasang suami yang isteri tengah kedatangan haid. Kenapa? Sebab dari sudut perubatan, dari sudut kesihatan pun boleh membahayakan kedua-dua belah pihak. Dari satu sudut lagi, Islam melarang contoh. Kalau seorang suami itu berkeinginan sangat dan mereka terlepas benda ni. Jadi terjadi juga hubungan, terjalin juga hubungan tadi dalam keadaan isteri haid. Maka sebenarnya waktu tu ada satu spesies jin yang lebih mendahului si suami. Dia akan guna dahulu alat kelamin isteri kita kalau kita jima isteri dalam keadaan haid. Bila demikian, nutfah yang kita jatuhkan, nutfah yang kita tumpahkan, dia akan jadi rosak, dia akan jadi punah. Tapi yang terhasil, anak depa, anak jin tu. Tapi kita tak mengandunglah dari sudut yang zahir ni. Sebenarnya kita tengah mengandungkan dan melahirkan. Itulah yang disebut mukhannas. Orang yang melahirkan mukhannas ni, bayi tadi dalam rupa bentuk batin dia, dia akan datang bertemu dengan ibu dia, ibu tumpang sebenarnya. Kadang-kadang perempuan ni bila mari kotor, bila jiwa dia stres, bila jiwa dia tak tenteram, ada masalah, ada problem, kadang-kadang dia terbayang duduk dalam rumah dia tu ada budak kecil. Ada budak kecil. Mungkin pertama boleh jadi gangguan yang memang bukan mukhannas. Tetapi kebiasaannya yang bersifat mukhannas, gangguan akan datang dalam bentuk dan cara tersebut. Sebenarnya dalam masa yang sama kita tak sedar, kita sudah melahirkan anak yang bersifat mukhannas. Jadi berhati-hati. Dan jaga pencegahan ataupun larangan dalam Islam, jangan sesekali melakukan hubungan bersama isteri dalam keadaan isteri itu kotor ataupun kedatangan haid. Jadi siapa yang terlepas, dia sendirilah yang menanggung asbab musabab dan segala akibatnya. Jadi berhati-hati bab ni. Dia sebut mukhannas, ingat ni. Jadi kalau jadi macam tu, nak buat macam mana? Nak buat macam mana adanya gangguan-gangguan tersebut? Ada sesetengahnya, tangkap mereka dan buang jauh-jauh. Dan ada setengah yang jauh lebih berani, mereka pancung terus. Maksud pancung tu bunuh terus. Sebab dia bukan hasil daripada hubungan yang halal. Bukan hubungan yang sebenar. Cuma dia tumpang alat kelamin isteri seseorang untuk melahirkan mukhannas tadi. Okey, seterusnya. Ini adalah antara 9 jenis anak-anak jin, anak-anak iblis ataupun anak-anak syaitan yang begitu popular berkeliaran. Popular berkeliaran. Bila saya sebut lagu tu, jangan senyum, jangan ni tempat-tempat ni memang sinonim dengan anda semua. Yang pertama, nama anak jin ni ialah Zalitun. Zalitun. Yang kedua, nama dia Watin. Yang ketiga, nama dia Akwan. Yang keempat, nama dia Hafaf. Yang kelima, nama dia Murrah. Kebetulan nama dia sama dengan salah seorang raja jin alam bawah. Yang keenam, nama dia Masud. Yang ketujuh, nama dia Dasim. Yang kelapan, nama dia Halawan. Yang kesembilan, nama dia Khalus. Khalus. Baik. Yang pertama, yang saya sebutkan tadi, apa nama dia? Zalitun. Zalitun ialah anak jin ataupun anak syaitan, anak iblis yang mereka ini bertempat di kedai-kedai. Mereka bertempat di pasar-pasar, mereka bertempat di pasaraya-pasaraya. Jangan main-main. Jadi mereka ni sudah ditemuduga dan interview oleh Tesco, Giant, Long One dan sebagainya. Supaya duduk di situ tanpa gaji lah. Maksudnya sedar atau tidak sedar, apakah tujuan mereka berada di tempat-tempat tersebut? Bila kita pergi dengan isteri ataupun suami kita nak membeli belah, di sinilah mereka akan mula menyucuk jarum mereka, mereka akan goda kita. Padahal di rumah tu dah buat dah senarai barang nak beli dan berapa bajet. Ha ni nak beli. RM70 saja mah. Kita ni RM70 bajet hari ni. Tiba-tiba ada cawan set baru. Rak dia cucuk. Belilah. Ada almari baru, ada hak tu baru. Asal bajet RM70. Tapi hak nama Zalito ni dia akan goda. Tak kiralah belah lelaki ke suami, tak kiralah belah perempuan isteri ke, agar kita ni berbelanja secara lebih.
ataupun berbelanja dengan perkara-perkara yang memang bukan menjadi keperluan kita pun. Jadi hak sepatu habis 70, hak tu nak jadi 170. Jadi dah terlebih 100. Kita nampak biasalah terlebih dari sudut zahir. Tapi kadang-kadang merekalah yang berada di pasaraya-pasaraya menyucuk dan menggoda kita. Tak kira belah lelaki, belah perempuan, agar kita ni berbelanja lebih dan berbelanja perkara-perkara yang bukan sepatutnya dan jadi keperluan bagi kita. Nak suruh mata kita ni jadi kelabu dengan benda-benda tersebut. Kadang-kadang handphone ada dah. Tiba-tiba dia main diskaun pula. Elok juga ni. Beli pula handphone. Macam saya. Dua-dua dah ada. Saya tunjuk saya sendiri. Tapi saya tu hak bukan zaitun lah. Okey. Seterusnya. Yang kedua disebut sebagai watin. Watin ni, dia akan pergi kepada manusia-manusia yang Allah uji mereka. Ada sesetengah manusia Allah bagi musibah. Allah bagi ujian, Allah bagi bala, Allah bagi masalah, Allah bagi problem. Dan dalam keadaan manusia tu duduk tengah stres, duduk tengah pening dengan problem dia, dia mai cucuk, dia mai goda. Untuk apa? Supaya kita ni jadi prasangka buruk kepada Allah. Jadi kita pun duduk berfikir yang bukan-bukan Allah. Pasal apalah Allah bagi orang lain tu tak pernah susah jiran aku. Aku ni hari-hari asyik susah. Minggu lepas dah susah banyak habis duit. Minggu ni banyak pula. Macam kamu ni tak adil lah Allah. Aha. Jadi dia nak suruh kita keluarkan perkataan-perkataan macam tu. Dia pergi cucuk nak suruh kita ni sangka buruk terhadap Allah. Pelari kita daripada beriman kepada qada dan qadar yang Allah tentukan. Dia tak tahu bahawa makin banyak susah yang kita dapat, makin banyak pahala yang Allah nak bagi. Tapi manusia tak fikir pasal pahala tu sebab tak nampak pasal pahala. Kalau kecuali gedegang jatuh depan dia, tak apalah. Tak, sekali susah gedegang jatuh pahala. Sekali susah gedegang pahala. Sekali ujian gedegang pahala, baru mulut dia tak kata apa. Tapi bila dia tak nampak apa yang Allah nak beri di belakang hari untuk dia, dan di samping duk kena cucuk, duk kena goda, banyaklah akan terjadi perkara-perkara yang berselisihan dengan akidah asas Islam kita. Jadi berhati-hati dengan jin yang nama Watin.